minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ghfiruh wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Qala rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan berinfaklah kamu sebelum datang kematian kepada kamu. Dan berkata di antara mereka, ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya dilewatkan sedikit masa untukku supaya aku dapat bersedekah dan aku menjadi di kalangan orang-orang yang saleh. Wala yuakhirullah, dan Allah tidak akan mengakhirkan apabila sudah sampai ajal kepadanya, dan Allah akan mengkhabarkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Suratul Munafiqun, surah yang ke-63, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama syukur kehadrat Allah Ta'ala telah menghimpunkan kita pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yang dimuliakan oleh Allah dengan keberkahan dan kerahmatan pada hari ini. Maka dianjurkan kepada kita memperbanyakkan salawat, memperbanyakkan tasbih, tahmid dan takbir dan zikir, dan beriktikaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak-banyak zikir itu ialah kita berada, duduk berada di dalam majlis-majlis ilmu. La yaq'udu qawmu yazkuruna allaha azza wa jalla illa saffat alaihumul malaikah wa nazalat alaihumur rahmah wa ghashyat alaihumur rahmah wa nazalat alaihumus sakinah. Tidak duduk satu kaum di dalam majlis ilmu melainkan Allah Ta'ala melembayungkan dengan sayap-sayap para malaikat, melindungi dan juga memayunginya dengan rahmat, dan menurunnya ketenangan ke dalam hati-hati mereka yang berada di dalamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam ayat surah Al-Munafiqun tadi diceritakan bagaimana di saat-saat manusia hidup di atas dunia ini mendapat perintah daripada Allah supaya bersedekah, supaya menginfakkan sebahagian harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia mencuaikannya dan memandang seruan itu sebagai suatu pandangan yang remeh dan mengenepikannya. Sehinggalah di saat-saat Allah dah hampirkan dia dengan nazak dan kematian, barulah ketika itu orang-orang ini meminta dengan Allah Ta'ala supaya diperpanjangkan umur. Tidak lain yang mereka minta hanya senyum untuk bersedekah
dan menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Satu persoalan ditanya, kenapakah di saat kita nak wafat, kita nak mati, sedekahlah amalan yang diminta oleh mereka supaya diberi izin oleh Allah. Kerana sedekah ini berkait dengan harta, dan harta ini merupakan di antara kejaran manusia pada hari ini, dan bila-bila pun memang menjadi nafsu kepada manusia untuk memilikinya dan cinta kepada harta. Sehinggakan Allah menyatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu perhiasan kehidupan duniawi. Ya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dihiasi syahwat dan keinginan kepada manusia itu terhadap wanita, anak-anak dan himpunan daripada harta yang terdiri daripada emas dan perak. Maknanya harta ni menjadi habuan dan keinginan setiap manusia. Lumrah manusia ingin memiliki harta, dan mereka nak menampakkan nilai nikmat yang ada pada mereka dalam kehidupan ini. Dan hari ini pula tuan-tuan ya, manusia akan meletakkan standard kepada manusia yang lain berdasarkan kepada kemampuan dan juga harta yang dia miliki. Dan kerana itulah kita lihat ramai manusia yang terdedah dengan nilai kesombongan dan kebakhilan, kekikiran diri, kerana mereka tak nak menghilangkan harta dan kekayaan yang ada yang mereka miliki. Kerana itulah menyebabkan mereka jadi lalai. Jadi lalai dan lupa kepada Allah dan lupa kepada nak melakukan amal soleh. Sehinggakan Allah Ta'ala tak nak golongkan orang-orang yang beriman bersama dengan golongan-golongan ini. Sehinggakan Allah menyeru dalam ayat yang sebelumnya itu ayat yang ke-9 suratul munafiqun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa yang dilalaikan, maka mereka tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi. Kerana, kenapa rugi? Kerana harta merupakan di antara modal hidup yang besar. Kalau kita pandai untuk menguruskannya dan pandai untuk menjadikannya sebahagian daripada amal-amal soleh, tiba-tiba manusia dia nampak kehidupan, keseronokan, keindahan, keselesaan, maka sudah pasti berkait tentang harta dan kekayaan. Menyebabkan mereka tidak mahu menjadikan harta-harta mereka itu sebahagian daripada modal untuk akhirat. Tetapi di saat-saat mereka berada dalam sakaratul maut, mereka berada di dalam keadaan hampir-hampir dicabut nyawanya, ketika mana, kenapakah ketika itu barulah mereka bermohon kepada Allah untuk menginfakkan sebahagian besar harta mereka. Sebab di kala itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala singkatkan amalan kita di hadapan orang-orang yang begini. Orang nak mati ni, hijab di antara dia dengan alam gaib dibuka. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawmal hadid. Fabasaruka yawmal hadid. Pada hari itu, kami buka tirai yang menutupi manusia. Fakashafna anka ghita', buka penutup dia. Fabasaruka yawmal hadid. Pada hari itu, mereka boleh melihat dengan perlihatan yang jelas dan tajam. Nampak. Nampak di mana tempat duduk mereka dalam neraka ke syurga. Nampak bagaimana Allah Ta'ala letakkan amalan-amalan mereka, berapa banyak amalan mereka yang baik dan berapa banyak amalan buruk mereka. Maka kerana itulah mereka dah nampak dah. Allah, kenapalah sikit
kenapalah tak banyak, kenapalah aku ni dapat begini. Maka ketika itu hak terlintas di saat akhir-akhir nak mati, tak ada benda lain dah, harta yang dia akan tinggalkan. Harta bila mati tak jadi apa dah, orang akan ambil harta kita ni, tuan-tuan. Ya, kalau kita banyak harta, kita mati dengan harta yang banyak, siapa dapat? Anak-anak kita akan dapat, isteri kita akan dapat. Ya, tak pasal-pasal dapat ke isteri kita banyak pula. Dengan harta yang banyak pada isteri kita tu, boleh buat modal baru untuk kahwin suami baru. Tak pasal-pasal duit hak kita himpun hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, dapat ke bini, ke suami dia hak baru, hak langsung kita tak kenal. Bila kahwin dengan isteri kita, rumah dia dapat daripada hasil titik peluh kita, kereta hak kita beli C70 dia hak pakai, petang-petang bawa isteri kita lalu kot taman, lalu kot bukit, lalu kot kampung. Isteri kata, abang, inilah kubur bekas suami saya dulu. Dia pun hon pi kan, kita dalam kubur agak-agak lah, gimana tuan-tuan? Ceh, harta aku diambil, bini aku diambil, duit aku diambil, datang kubur pi kurang-kurang bagilah Fatihah. Itulah tuan-tuan harta yang kita kumpul-kumpulkan selama ni. Lah-lah orang lain dapat hasil, orang lain dapat keseronokan dan juga kelebihan harta kita tu. Jadi kumpullah lagi, tu maksudnya. Kumpul lagi, simpan lagi, derak. Jadi tuan-tuan, persoalan yang saya nak tanyakan pada kita, kenapa dekat nak mati tak ada amalan lain dah? Hak kita nak buat melainkan nak sedekah je, nak sedekah je. Padahal banyak lagi amalan lain, betul tak? Orang nak mati, berapa banyak orang nak mati, dia nak minta tangguh, dia nak beramal. Ya, Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, sehinggalah datang kepada mereka kematian dan mereka berkata, ya Allah, kembalikanlah aku, kembalikanlah kami. Allah jawab, nak balik apa? La'anli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mereka berkata, ya Allah, supaya aku dapat beramal dengan apa yang telah aku tinggalkan dulu. Apa yang kamu tinggal? Aku tinggal untuk bersedekah, aku tinggal untuk berinfak, aku tinggal harta yang banyak yang sepatutnya dia boleh menjadi hartaku di akhirat kelak. Tiba-tiba dia menjadi harta yang dikumpulkan yang tidak ada apa faedah pada aku pada hari aku mati. Jadi tuan-tuan, di antara banyak amalan manusia, manusia nak buat sedekah je. Mungkin kita tanya, kenapa sedekah menjadi amalan yang diminta orang yang dekat nak mati? Mari kita tengok sedikit sebanyak tuan-tuan, kelebihan daripada orang yang bersedekah. Yang pertama, kenapa orang dekat mati dia nak sedekah menjadi amalan dia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah boleh dilewatkan sedikit tempoh hidup ini, ya Allah, nescaya aku nak sedekah dan mudah-mudahan aku menjadi di kalangan orang-orang yang soleh. Dia nak jadi soleh. Ya, kenapa dia minta sedekah? Kenapa dia tak minta nak semayang ke, nak buat umrah haji ke, nak puasa ke, ya, nak ziarah ke, nak minta apa lagi, nak buat benda lain? Tak, tapi minta sedekah juga. Maka kenapa orang-orang nak mati dia minta sedekah? Pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana sedekah mempunyai pahala yang berganda-ganda, pahala yang berganda-ganda. Sebab dia mati dalam keadaan dia tak ada amalan yang banyak. Kalau banyak pun belum tentu Allah himpunkan sebagai amalan yang diterima. Maka kerana itulah orang nak mati dia minta supaya nak bagi peluang untuk bersedekah je. Kerana dengan sedekah pahala berganda-ganda. Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 261, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah seumpama satu benih yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 dahan. Setiap daripada dahan ini mengeluarkan 100 benih campur dengan 7 dahan jadi 700. Allah kata lagi, biasalah benih yang ada ni akan bercambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan gandakan mengikut apa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, yang pertama kenapa minta sedekah? Kerana pahala sedekah berlipat kali ganda. Daripada satu boleh menjadi 700. Daripada 700 boleh diganda, ganda dan ganda gandakan lagi. Allah menyatakan lagi di dalam surah Baqarah ayat 245 kalau tidak silapnya. Allah menyatakan, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksud pinjaman yang baik infak, sedekah, wakaf, zakat, kita keluarkan. Allah kata, siapa nak bagi pinjam pada aku? Seolah-olah macam Allah menyatakan bahawa milik yang kamu miliki itu adalah milik kamu sepenuhnya. Sebenarnya milik apa yang kita ada ni tetap milik Allah. Kita sendiri pun milik Allah. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Tapi kenapa Allah kata, capta ke siapa-siapa nak bagi pinjam ke aku? Macam seolah-olah harta yang ada pada kita ni milik kita. Kenapa Allah layan begitu? Sebab Allah nak memberi kehormatan pada kita. Allah nak suruh nampak kita ni rasa seronok. Seolah-olah Allah bayangkan apa yang kita ada tu milik kita. Kan? Jadi Allah kata, siapa nak bagi pinjaman dengan pinjaman yang baik? Allah kata, siapa yang bagi pinjaman yang baik? Allah kata, man yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan ganda dengan gandaan yang banyak. Gandaan yang banyak. Bukan sikit punya gandaan. Mungkin dalam ayat surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160, Allah menyatakan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membuat satu kebaikan, Allah akan ganda 10 seumpama dengannya. Maknanya siapa yang sedekah, Allah ganda daripada 10 gandaan sampai kepada 700, sampai dilipat kali ganda. Wallahu a'lam. Mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, tuan-tuan sedekah je hari ini RM1, Allah gandakan 10 hingga banyak. Kalau tuan-tuan gandakan sedekahkan RM10, Allah gandakan 100 kali ganda. Kalau kita sedekahkan RM100 dalam tabung pada pagi ni, tengah hari ni, Allah gandakan RM1,000 ataupun lebih. Lebih, tidak kurang daripada itu. Hanya kita yakin tak yakin saja, percaya tak percaya. Sedangkan Allah kata, la yukallifullah, la yukhlifullah amin, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji dia. Janji Allah pasti. Janji kita capati. Belum tentu lagi. Hak banyak duk janji, kena kencing je banyak. Ya, janji Allah pasti. Kita kena yakin. Allah kata satu ganda 10, 10 ganda 100. Allah bagi. Tak percaya, cuba tuan-tuan buat. RM10 tuan-tuan bagi, Allah bagi RM10 lepas ni. Kadang-kadang Allah bagi cash RM10. Kadang-kadang Allah tukar balik karang, selamat. Kereta tak masalah, perjalanan tak dirempuh orang, anak tak sakit, isteri tak sakit, barang tak kena curi. Ya, hidup kita sentiasa aman. Allah bagi. Ya, tuan-tuan sedekah RM100, Allah katakan 1000 kali ganda. Berapa ramai orang rosak enjin, sekali tukar satu enjin 3000, 4000. Ya, kena langgar overhaul, hancur kereta, habis beribu-ribu pula. Tiba-tiba Allah Ta'ala boleh gandakan. Bukan maksud saya buat amalan nak dapat balasan ataupun nak dapat imbuhan. Tapi ini adalah satu galakan
janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Ya. Sama ada kalau kita boleh bagi dengan duit, silakan bagi dengan duit. Kalau tidak mampu dengan duit pun tak apa. Bagikan dengan kebaikan, ihsan, buat kerja yang baik, bantu, tolong siapa-siapa yang ingin ditolong. Kereta dia jatuh parit, ramai-ramai kita angkat kereta dia. Tengok-tengok dia tak cukup duit, kita bagi sedikit tambahan. Allah bagi balik dengan nilai kebaikan yang kamu bagi itu. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidakkah Allah membalas kebaikan malaikat dengan kebaikan? Surah Ar-Rahman ayat 60. Allah menyatakan pasti Allah bagi. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang memberi pasti akan mendapat gantian. Ya, Allah akan bagi. La yukhaf wa may yung apa dia? Allah ya, orang yang bersedekah pasti Allah kata akhlafahu. Allah akan ganti balik. Allah akan ganti balik. Jadi yang pertama, ya, Allah gantikan dan lipat kali gandakan. Dan jangan risau. Ada orang risau. Dia kata, ustaz, saya duit tak berapa ada. Kalau bagi hak ni tak ada saya. Ya, Allah kata kalau kamu tak ada duit, kamu bersedekah, pasti duit kamu bertambah. Duit kamu bertambah. Sebab gesaan kepada berinfak ni bukan pada orang kaya. Bukan pada orang kaya. Ada sahabat kita pergi sembahyang dekat masjid dalam UiTM Section 7. Hari budak-budak mahasiswa ada, biasa collection hari Jumaat 4,000, 5,000. Tapi bila time budak-budak balik kampung, tinggal orang tempatan je, collection tabung dekat 1,000 lebih. Maknanya budak hak bagi. Hak tak kerja, dia yang bagi. Ya, nampak sangat tempat orang tempatan ni tak berapa nak bagi. Kan? Tak berapa nak bagi. Maknanya budak ni bukan ada duit sangat pun, mahasiswa. Dia yang perlukan duit, tapi dia bagi. Allah kata kalau kamu tak ada duit, sedekahlah. Ya, antaranya Allah Taala sebut dalam ayat 134 suratul Ali Imran, surah yang ketiga. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dara, iaitu orang yang bertakwa itu sifat dia apa dia? Iaitu mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Senang pun dia bagi, susah pun dia bagi. Sebab dengan kamu susah, kamu bagi, kamu akan dapat. Kamu akan dapat. Suatu hari datang seorang pemandu kereta, jumpa seorang ustaz. Ya ustaz, saya ni gaji tak berapa banyak, tiap-tiap bulan rasa tak cukup je. Duit dapur, duit anak, duit tol, minyak, nak harapkan minyak seminggu. Lepas tu naik pula. Dahlah naik, darah tinggi pun naik, minyak pun naik, macam-macam naik contoh. Jadi dia kata, kamu nak apa? Kalau boleh naiklah sikit gaji saya. Gaji sekarang berapa? 100 lebih ya. 100. Lepas tu nak berapa? Kalau boleh 150 ke? Ustaz ni kata, bukan setakat 150, 3,000 aku boleh bagi. Betul-betul, biar betul ustaz. Betul. Ya. Dia pun baca ayat tadilah, ayat surah Al-An'am. Ayat 160. Manja abil hasanati falahu asyru amsalih. Allah akan gandakan menjadi 10 kali ganda. Lepas tu dia baca dalam surah Talak, surah 65 ayat yang ke-7. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah kamu menginfak berdasarkan kemampuan yang kamu miliki. Kalau kamu seorang gajah, buat marilah balok. Kalau kamu seekor semut, buat mari satu ketut ataupun sebiji gula. Maksudnya ikut kemampuan. Wa man qadira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan akan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah kamu berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Allah tidak akan membebani kamu mengaitkan apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, ayat terakhir ni Allah kata Allah akan menjadikan selepas kesulitan kesenangan. Selama ni sulit, selama ni susah, selama ni tak cukup, Allah akan cukupkan pada kamu. Allah kata kalau kamu susah, falyunfiq, kamu infak.
Bukan Allah Ta'ala kata, kalau kamu susah, kamu simpan, menabung, kedekuk, jangan bagi ke orang. Sebab kamu nak duit kan? Dah, Allah kata, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهِ. Allah kata, sedekah. Sedekah. Saya ja'alullah, Allah akan jadikan selepas kesusahan yang kamu tanggung ni, kesenangan. Oh, dia dengar ayat tu. Oh, maksudnya, kena baca ayat ni ke Ustaz? Berapa kali sehari? Bukan nak suruh kau baca, kau hafal. Nak suruh kau amal. Amal apa yang ayat ni suruh? Apa dia? Kamu susah? Ya, kamu sedekah. Dia pun nak balik. Dia kata, eh, buka beg kamu ada berapa? Kenapa Ustaz? Nak tengok berapa ada? Dia tengok ada 100. Buat main sini, 100. Ustaz ni yang ada. Buat main, kau nak kaya? Yalah. Dia pun bagi 100 dalam keadaan ragu-ragu. 100 ni boleh jadi 1000. Betul Ustaz? Betul. Oh, baru dah yakin sikit. Dia pun balik. Balik sehari lepas hari. Tak datang-datang 1000. Kena kencing dah aku ke Ustaz. Ingat ke orang lain kencing. Ustaz pun kencing kot. Kan? Masuk ke seminggu, masuk hari Senin. Kan? Bos dia kata, aku ni nak pergi luar negeri mesyuarat. Kamu kena drive bawa aku. Berapa hari, bos? Ya, jangan malu bosku. Kan? Dalam 3-4 hari, kalau panjang sikit, 5-6 hari. Kamu pesan pada bini kamu. Ya, awal-awal lagi. Nantikan dia tak bagi. Dia pun pesan ke bini dia. Pergilah. Lepas balik daripada musyarat tu, dia pun bagi sampul. Nipis lah sampul tu. Dia kata ni bukan duit gaji ni. Ni duit tambahan. Ya, orang ni kata overtime. Kamu balik, kamu tepek kat bibi-bibi kamu. Kalau tidak dia kuat beleteh. Kamu lekat benda ni, dia senyap. Dia pun balik tak tengok sebab nipis. Bila isteri dia kata ni duit bos bagi. Bosku bagi. Ya, dia tak buka. Dia kata ni bukan duit gaji, ni duit tambahan. Bini dia pun buka-buka. Masya Allah, bah. Kenapa? 1000. Bila bini dia kata 1000, dua kali menyesal dia. Dua kali menyesal. Menyesal pertama, kenapa aku tak buka dulu? Dan bagi ke dia 1000, dia tak bagi dah. Orang perempuan. Faham-faham tak? Lepas tu, dia menyesal kali kedua. Dia kata, kenapa aku bagi kustak tu 100? Kalau aku bagi 200, dapat 2000. Ha, jadi tuan-tuan, tu nak gambarkan. Bagaimana Allah Ta'ala, janji Allah pasti dapat. Janji Allah pasti dapat. Siapa yang sempit, sedekah. Siapa yang sempit, sedekah. Pertama, hak kata kenapa digalakkan bersedekah. Pertama, Allah gandakan pahala. Ataupun Allah gandakan rezeki. Ya. Yang kedua, kenapa orang nak mati dia minta sedekah? Ya, kerana sedekah itu memadam kemurkaan Allah. As-sadaqatu sirr. Tutafi'u ghadab Rabbi Azza wa Jalla. Sedekah secara rahsia, sembunyi-sembunyi, tidak menunjuk-nunjuk pada orang, akan memadam kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah padam segala kemurkaan dia. Allah padam segala kesalahan kita. Disebabkan pahala ataupun disebabkan sedekah yang kita duk sedekahkan. Sebab apa Allah padam? Sebab Allah Ta'ala tahu. Kita manusia ni tak ada orang pun kata tak suka pada duit. Semua suka duit. Ya? Duit 10 sen jatuh pun tuan-tuan kutip. Betul tak? Orang yang ada kat katil dekat hospital tu. Bagi anggur, tolak. Bagi dragon fruit, tolak. Bagi roti, tolak. Ya, ni Pak Teh, ada duit 200. Ah, letak bawah bantal. Duit tak tolak. Padahal sakit tu. Kan? Ah, duit tak tolak. Sebab orang suka duit. Orang suka duit. Harta. Jadi, dengan memohon supaya nak sedekah itu, kerana dia tahu memadam kemurkaan Allah. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dengan kerana kita sanggup korbankan kesayangan kita, kecintaan kita pada harta. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, kenapa dia nak bersedekah? Kerana sedekah ini mendapat bayangan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mar'u fi zillah, al-mar'u apa dia? Al-mar'u fi zilli sadaqatihi yaum al-qiyamah. Seseorang itu akan berada di bawah bayangan sedekahnya pada hari kiamat. Duduk dalam bayangan sedekah kita.
Kalau besar sedekah kita, besarlah bayangan kita. Menyebabkan kita teduh. Teduh tuan-tuan. Duduk pada mahsyar ni bukan duduk, berdiri. Ya, tuan-tuan duduk ni sekarang, duduk ni. Setengah jam dah. Ya, kalau dua jam, kebas kaki-kaki. Eh, ni mujur hari Jumaat. Kalau hari lain, malam malam kuliah biasa, maghrib, pakat cari dinding belaka. Faham dah? Kan? Jadi, duduk setengah jam pun tak tahan dah. Duduk. Lepas tu, tuan-tuan duduk pula dalam aircon. Bawah atap, tak panas. Betul tak? Tu pun tak tahan. Ni pada mahsyar, berdiri. Atas kepala satu mil matahari. Panas, lebih panas pada matahari hari ni. Bawah pula peluh. Duduk tenggelam, dia peluh. Agak-agak rasa macam mana. Bawah tak selesa. Atas panah bergelegak otak-otak. Segala darah bergelegak. Tiba-tiba datang teduh. Tentang bila duduk panah ni macam duduk di Arafah. Tak payah apalah. Ada awan lalu. Tu pun rasa seronok dah. Ada bayangan kemah orang-orang VIP sikit. Kita duduk kat sebelah dia je. Allah, seronoknya dia orang. Dah lah dalam kemah ada aircon pula. Kita boleh duduk teduh dia pun dah okey-okey lah. Betul tak? Jadi nanti di akhirat kelak, sedekah ni jadi bayangan kita. Bagaimana disebut dalam hadis Nabi juga, sab'atu yuzilluhumullah fi zillihi yaumal zilla ila zilluh. Tidak ada bayangan malaikat tujuh ni yang Allah Ta'ala bagi bayangan dia. Ketika mana? Ketika itu tidak ada bayangan yang lain. Antaranya disebut warajulun tasaddaqa akhfa. Seseorang lelaki, seseorang yang bersedekah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lama, sehinggakan dia tak tahu. Shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, apa yang disedekahkan oleh, tidak tahu tangan kiri apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ya Allah kata kamu kan duduk di bawah bayangan arasy Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa minta sedekah? Kerana sedekah ini mendapat kegembiraan dan mendapat kecintaan Allah. Allah cinta kepada orang yang bersedekah. Allah sayang kepada Allah orang yang bersedekah. Dalam hadis disebut as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Al-bakhil wal-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pemurah itu dekat dengan Allah. Maksud dekat, disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dekat dengan manusia, manusia suka, manusia suka. Dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Manakala orang bakhil, ya, jauh daripada Allah, dibenci oleh Allah. Jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dekat dengan neraka. Ya. Dan orang-orang yang bakhil mendapat ancaman. Sebab tu kita nak sedekah, kita nak jadi golongan pemurah. Sebab golongan kikir, golongan sadak, golongan yang bakhil, Allah murka. Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala, syurga pun tak suka orang bakhil. Ya, syurga kata, aku haram orang yang riak, orang yang sombong dan orang yang bakhil untuk masuk ke dalam syurga. Dalam ayat 180 surah Ali Imran, surah ketiga, Allah menyatakan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan kamu menyangka bahawa orang-orang yang kedekut, orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya itu satu perbuatan yang baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dia adalah buruk pada mereka. Sayutawwaku nama bakhilu, kelak hari akhirat kelak akan dikalungkan segala harta, segala himpunan kekayaan dia kelak, menjadikan kalungan daripada neraka, dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Apa yang kita kedekut hari ini tuan-tuan, kita mati, kita tinggal. Manusia mati, manusia tinggal.
dunia ini akan kiamat dan semua pembendaharaan ini walillahi mirasus samawati wal ard, bagi Allah kembali kekayaan dunia ini kepada Allah sebab milik Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah dengan apa yang kamu lakukan akan mengkhabarkan dan memberitahu ataupun mengkhabarkan balik kepada kita tentang apa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapalah ya, masuk yang kelima, kenapa kita digalakkan bersedekah? Ya, kerana sedekah ini adalah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa. Allah Ta'ala cerita ayat 133-134 surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah ke arah keampunan daripada Tuhanmu. Wasaru ila maghfiratin, bersegeralah ke arah kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luasnya di antara langit dan bumi yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, iaitu orang bertakwa itu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit. Fis-sarra'i ya wal qadhimin al-ghayz, dan juga menahan akan kemarahan mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan memberi kemaafan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian tuan-tuan yang keenam, kenapa sedekah mendapat pilihan? Kerana orang bersedekah tanda dia mendapat hidayah, petunjuk. Hidayah ni penting. Orang duduk dalam laut, dia akan cari bintang. Nampak bintang, dia tahu kedudukan selatan, pasti dia akan tahu kedudukan utara, menunjukkan dia tidak akan tersesat dan dia akan dapat balik ke tempat asalnya dia datang. Kalau kita pergi ke hutan, kita akan memastikan ada kompas supaya kita tak tersesat. Kalau kita pergi ke bandar-bandar besar yang tidak pernah kita nak pergi, contoh tuan-tuan nak pergi Cameron Highland yang tuan-tuan tak pernah pergi tu, yang sampai-sampai jumpa strawberry tu jadi macam darat gitu. Strawberry kan, contohlah. Orang tak pernah pergi Cameron, dia tak tahu rupanya ada strawberry kat Cameron. Adalah, contohlah, dia tak pernah pergi kan. Biasa-biasa dia tak pernah sampai. Jadi dia sampai-sampai, contoh nak pergi, tak pernah pergi, nak sampai macam mana, dia terpaksa guna kompas. Dia kena GPS, peta dan sebagainya. Sekarang pakai GPS lah kan, Waze dan sebagainya. Maknanya kenapa ada kompas, ada Waze, ada bintang? Ini petunjuk. Petunjuk ni mana? Hidayah. Hidayah nak sampai pada destinasi, nak sampai pada tujuan. Maka tuan-tuan, kita nak sampai pada Tuhan, cara macam mana? Takkan nak guna kompas, takkan nak guna bintang, takkan nak guna GPS. Kita kena guna hidayah. Hidayah, ya, berbelah-belah kali kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, wahdini wa'afini wa'afu'ani, dalam doa iftirash, dalam doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, berilah hidayah sebagaimana orang yang telah engkau beri hidayah, petunjuk. Maka petunjuk itulah adalah antaranya, jalan nak dapat petunjuk adalah dengan bersedekah. Allah ceritakan dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya senyum orang-orang yang layak mengimarahkan masjid, ya, adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan akhirat. Mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah semata-mata. Mudah-mudahan kepada mereka inilah tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Di situ disebut tentang zakat. Zakat itu banyak boleh dipecahkan. Zakat wajib, zakat sunat, sedekah, infak dan sebagainya. Jadi itu saja tuan-tuan
Mudah-mudahan pencerahan ini memberi semangat pada kita untuk bersedekah. Banyak lagi orang perlukan sedekah di Syria hari ini dalam kesejukan. Ya, orang-orang Rohia yang datang ke tempat kita, mereka membangunkan masjid, madrasah dan sebagainya, anak-anak mereka belajar dalam keadaan tidak ada duit yang banyak. Orang-orang fakir miskin yang menjadi sanak saudara kita, jiran-jiran kita. Ya, dan juga masjid-masjid yang perlukan dana yang banyak nak memajukan dan mengimarahkan dan nak membesarkan dan juga nak menyelesaikan kita. Maka tuan-tuan, hari ini jangan letak warna biru. Jangan letak warna biru. Paling kurang pun warna hijau, warna merah, warna oranye. Ya. Maksudnya jangan letak seringgit lah. Dan jangan bunyi. Pastikan jangan bunyi. Ya. Letak selo-selo. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita beramal, Allah akan balas balik apa yang kita imani, insya-Allah. Barakallahu fik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika mata syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna karim.